teken bunyi tut, maka namanya kentut. Betul? Kentut gas di dalam perut, lewat lubang sempit. Maaf, namanya silir. Betul? Betul! Kentut bila ditahan, tapi tak tertahan, bunyinya tambah nyaring, atau malah keluar ampasnya. Maaf, namanya kecirit. Betul? Amerika kentut, bilang I am sorry. Bila orang Australia kentut, ia bilang pardon me. Bila orang Indonesia kentut, ia bilang not me, not me, not me, not me. Saatku sedih, orang tak peduli kesedihanku. Saat gembira, orang tak peduli kegembiraanku. Saat ku menangis, orang tak peduli tangisku. Saat aku kentut, kenapa orang peduli padaku? Kamu kentut ya? Bau tahu. Ternyata lagu dan film terkenal terinspirasi dari kentut. Film terlaris Kentut Tidak Bunyi, judulnya Sound of Silence. Lagu terkenal dari Amerika, kentut yang ada ampasnya, judulnya Dust in the Wind. Lagu top kentut yang terhimpit, judulnya Please Release Me. Film yang dapat Oscar, habis kentut lari dari tanggung jawab, judulnya Gone with the Wind. Whitney Houston, kentut bau banget, judulnya Killing Me Softly. Lagu orang sering kentut, judulnya Someone Like You, Someone Like You. Kentut, kenapa kentut lelaki lebih keras dari wanita? Karena lelaki ada mikrofonnya.
Betul. Hidup kita seperti kentut, bau tapi kita tutupi selalu. Bau sebentar hilang berlalu. Lagu ini pun seperti kentut, bau tapi membuat kita selalu rindu. Lagu kentut ini memang asu, tapi sekali mendengar, setiap kentut selalu tak terlupakan. Tertawa sekarang itu mahal, setiap tertawa menambah umur kita. Sebuah lagu kentut menambah umur kita, menambah umur kita.